Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Yulianto 88 Channel. Oke, di sore hari ini kita masih berada di Wage, Kelurahan Wage, dekat perbatasan Gedung Duri, Taman Sidoarjo. Ya, masih bersama teman-teman lagi nunggu calon customer ya, yang mau pengajuan kredit maupun pembelian cash bisa. Suasana jalanan ini sudah mulai ramai untuk sore hari. Biasanya malam habis maghrib sampai macet-macet ya dari sini. Kali ini kita bawa dua display, yaitu HDV sama Bitlab. Adv-nya ini khusus buat test ride ketika kita event bulanan. Dibawa sama Cak Agus. Saya rencana besok mau mengadakan event bulanan di sekolahan SD. Lanesti Jemun, Jemun dong. Terus apa? Insya Allah besok saya ngevlog juga yang dari di sana ya, di event sana. Oke teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar channel saya makin berkembang dan maju. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Jalanannya masih agak sepi ya, guys. Seperti biasanya, biasanya sudah ramai berjubel, macet dan lain-lain. Masih ngopi berdua. Untuk langit cuaca lagi bersahabat, ini cerah sekali. Semoga hari ini banyak yang mampir dan banyak yang deal juga. Ini tadi sudah ada yang deal satu pengambilan Vario 125 CBS. Insyaallah semoga HCC ya teman-teman ya. Sudah saya orderkan. Sudah mulai ramai untuk jalanan. Hari Jumat ya ini, Pak.
Oke, sengaja sore ini saya pesan teh hangat ya, kopi hitam. Saya tadi sudah dua kali minum kopi hitam itu. Dan tadi di Masangan juga pesan kopi. Demikian tadi kondisi arus lalu lintas yang ada di Dungguri dan lancar ya guys. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.